Mimpi kali. Mimpi kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Selamat datang di Junot Voice ya. Apa kabar kalian semuanya dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu dan jangan sakit-sakitan karena sakit itu merugikan, tidak mengasihkan, tidak syahdu ya pokoknya. Teman-teman tahu nggak akhir-akhir ini ada berita tentang naturalisasi ya, gencar PSSI itu mencari pemain naturalisasi. Dan kali ini berita ini tuh datang dari salah satu kiper yang keturunan Indonesia yang ada di yang saat ini bermain di Sampdoria ya, di Liga Italia Serie A. Siapa ya itu ya? Sebelum lihat ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya yang belum subscribe dan tekan tombol like-nya karena dari jempol kalian, kalian bisa mendapatkan pahala yang berlimpah dan berkah, amin. Lalu share ke teman-teman kalian dan kerabat kalian ya, agar tahu video ini dan berita tentang timnas kita. Kita langsung aja ke videonya, cek itu. Tapi bener nggak dia mau Emil Auderio. Mimpi kali. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Dulu bapaknya terang-terangan menolak anaknya dinaturalisasi timnas. Sekarang anaknya memohon kepada Ketum PSSI, Erick Thohir, untuk menaturalisasi dirinya setelah dirinya hanya jadi kiper buangan di Italia. Ya, cerita itu milik kiper keturunan berdarah Indonesia yang mimpinya untuk bermain bersama timnas Italia pupus, Emil Audero Mulyadi. Sebenarnya pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sangat menginginkan Emil Audero Mulyadi untuk dinaturalisasi. Namun, ayah Emil Audero, Edi Mulyadi, dengan lantang menolak keinginan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Waktu itu, Edi Mulyadi membuat pernyataan yang tidak enak didengar. Dia mengatakan bahwa anaknya tidak punya minat untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Mimpi kali kalau Emil ingin bermain di Piala Dunia ya harus diambil di sana, dalam kurung timnas Italia. Indonesia lolos Asia saja enggak, apalagi Piala Dunia. Enggak usah apa sih penghargaannya di Indonesia, kata Edi Mulyadi menjawab dari pertanyaan seorang perempuan. Namun harapan ayah Emil agar anaknya membela timnas Italia seolah-olah bertepuk sebelah tangan. Emil Audero di Italia sana hanya dianggap kiper murahan dan tak terpakai. Dia kalah saing sama kiper-kiper top di Italia. Nah, setelah mengetahui realita di atas, Emil Audero baru-baru ini kedapatan sudah mulai tertarik dengan timnas Indonesia setelah PSSI di bawah kendali Pak Erick Thohir. Pemain keturunan Indonesia, Emil Audero Mulyadi terpantau mengikuti Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Hal itu memunculkan pertanyaan, mungkinkah dia menyesal dulu menolak timnas Indonesia karena masih berharap dipanggil timnas Italia. Dan setelah kalah saing di Italia sana, dirinya berniat agar PSSI memanggilnya kembali? Itu bisa saja. Menanggapi kehebohan peristiwa yang menimbulkan berbagai persepsi dari masyarakat, PSSI tak ingin ambil pusing. Waketum PSS Ratu Tisha menyebut PSSI hanya menyambut pemain yang memang ingin membela timnas Indonesia. Dulu dia menolak itu hak setiap warga negara, hak individu, kata Ratu Tisha. Kalau memang mereka ingin ke Indonesia, kita welcome. Akan tetapi kalau tidak ya, namanya orang tidak berminat, mau bagaimana, tegasnya. Emil Audero memiliki darah keturunan Indonesia langsung dari sang ayah yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Adapun sang ibunda berasal dari Italia. PSSI mengaku kehadiran Emil Audero bakal semakin membuat timnas Indonesia tangguh. Apalagi, Emil sudah berpengalaman bermain di kompetisi elite dunia, Serie A, namun PSSI tak mau bersifat subjektif. Menurutnya, sosok yang bisa mengajukan proses naturalisasi pemain adalah pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Saya tidak bisa jawab dalam kurung layak atau tidak membela timnas Indonesia, karena itu sangat subjektif. Kalau secara pribadi harus kita akui dengan tinggi 192 cm, sangat bagus. Pengalaman di Liga Italia jadi levelnya tinggi. Akan tetapi bukan itu buat saya. Yang lebih tahu kan pelatih, kalau pelatih masih butuh ya kita bantu, tegas orang nomor 2 di PSSI itu. Oke guys, ya. Berikut tadi itu adalah pernyataan soal video di mana ayah seorang Emil Audero, dia
keturunan orang Indonesia ya, walaupun sekarang dia berkewarganegaraan Itali. Jadi judul video ini tuh telan ludah sendiri ya, waktu itu di Piala Asia kalau nggak salah, hendak mau masuk kualifikasi Piala Asia, pihak PSSI itu menawarkan kepada Emil itu agar hendak dinaturalisasi, berminat atau enggak, intinya seperti itu kan ya. Dan jawabannya Pak Emil, bapaknya Emil itu katanya mimpi gitu, karena dengan alasan si Emil itu punya cita-cita untuk bermain di Piala Dunia, jadi harus kalau mau main di Piala Dunia jadi harus tetap jadi warga negara Itali, harus di situ gitu. Kalau di Indonesia kan prestasi aja nggak ada, Piala Asia aja nggak juara, nggak masuk gitu. Nyeletuknya bapaknya si Emil gitu. Namun sekarang apesnya tuh ternyata waktu itu di Piala Dunia timnas Itali tidak lolos. Mimpinya pupus dong, dan juga di sana tuh banyak saingan, kiper-kiper top di Itali. Nah sekarang ketika timnas Indonesia lolos Piala Asia dan akan bermain juga dengan timnas Argentina, banyak berita beredar bahwasanya si Emil itu berminat untuk masuk timnas Indonesia atau dinaturalisasi seperti itu. Tapi kabar selanjutnya saya juga nggak tahu, belum tahu. Kita bisa tunggu kabar selanjutnya bareng-bareng ya. Oke, saya Junot Voice. Jika ada salah kata, mohon maaf. Pendapat kalian gimana tentang video ini? Tulis di kolom komentar. Oke, saya Junot. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.